Okay, hai semua. Kali ini saya nak promote satu rod yang baru baru sekali, iaitu Buzen Iguana Elite BS Mamser. So, Puter Mamser, sorry. So, rod ini dia ada terbaru sekali punya model, keluaran daripada Buzen, iaitu untuk tahun 2021. Okay, so dia ada dua spek. Satu adalah casting, satu adalah spinning. Dan PE ratio dia ada semua pun lain-lain. Dia ada P13, P24 dengan yang berat sekali P36. Okay. So, saya sekarang tunjuk dulu dia punya casting models. So, rod dia digunakan dengan kualiti yang baik, iaitu solid carbon HDCC generasi kedua. Okay, so material dia adalah paling latest bad technology. Lepas tu dia adalah rod yang material yang paling-paling susah untuk patah, dipatahkan. Okay, lepas tu rod ini dia pun sudah dijamin sebab dia sudah after test field, kualiti dia memang bagus lah. Lepas tu rod dia panel size adalah P13, P24, P36. Yang saya sekarang tunjuk ini adalah P24 untuk rod ini. So plank dia HDCC yang baik. Lepas tu ini adalah dia punya rear seat. Okay, rear seat dia Iguana Elite. Lepas tu boleh nampak dekat sini P24 medium fast action. Jeep yang dijadang pakai adalah 120 gram sampai ke 250 gram. Maximum power dia adalah, lifting power adalah 25 kilo. So ini adalah corang punya, dia punya guide. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total ada 9 biji guide. So boleh nampak rod dia memang tahan. Okay, jangan risau, kualiti dia memang bagus punya. Rod pun tak ada kira berat sangat. Ringan, memang ringan, 100 gram lebih sikit sahaja. Okay, yang ini pula adalah spinning mirror models. So sama quality dengan spek dia, semua pun sama. Okay, yang biasa hanya dia main cincin saja. Dia digunakan cincin KK yang bagus. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 cincin. Okay, sama juga dengan casting. Dia punya P ratio dia ada P13, P24, P36. So semua pun gunakan HDCC Cup generasi kedua punya raw material. Dan harga dia adalah bawah daripada RM300. So boleh dapat satu jualan yang memang tahan. Okay, Iguana Elite, keluaran daripada Buzen.